hari ini kita lagi bersama dengan Dira dengan saya Lulu Iya. Selamat datang di Bucin. Buka-buka soal cinta. Oh my god. Loh, oh my god. Oh my god. Apa kabar kalian semua, kalian yang di rumah? Apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Kita menemani kalian di sini kok hari ini. Manis kali, manis. Manis sih. Au. Kira-kira kita hari ini mau ngapain ya? Mau ngapain? Indira, kita mau ngapain? Kita mau ngapain? Mau nemenin kalian lah. Nemenin weekend kalian. Iya, sore-sore gini agak mendung dikit ya. Agak mendung dikit, tapi kita akan membuat suasana hati kalian menjadi cerah, ceria. Begitu ya. Mau apa mau? Oke, biar nanti makin lucu ya. Kita mending membahas tema hari ini. Ya, apa tuh temanya? Temanya adalah lucu BGT. Iya. Lucu banget. Lucu BGT banget. Sekarang kan ada LLCKP BGT di sini. Di sini ada INDR CKP BGT. Wow. Jadi adminnya tuh udah menyesuaikan LCU BGT, lucu BGT. Gitu. Oke. Oke, jangan lupa ya buat kalian nih, kan kita udah cakep-cakep BGT nih. Jadi kalian jangan lupa traktir kita, karena nanti kalau misalnya tip meternya udah sampai 100%, nanti ada yang di posisi 1 leaderboardnya, kita akan telepon kalian. Video call ya, jangan kabur loh yang nomor 1, biasanya tuh kabur. Ayo. Iya, tapi kalau misalkan dia gak mau, dia bisa nunjuk orang lain yang bersedia menggantikannya. Gitu. Oh, aku sih bersedia ya. Pas siapa sih yang kamu video call sama kita? Iya, gak sih. Nah, coba ya. Nanti kalian bisa kirim-kirim nih. Kirim, enggak, bukan kirim salam buat orang tua ya. Enggak ada. Enggak, kirim gift atau hadiah-hadiah ya. Bisa loh. Dan buat kamu yang punya tiket. Apa tuh, tiket apa? Creators Play Day. Oh, siap-siap ya, karena kita akan berbucin ria pada tanggal 4 Februari 2023. Nanti Creators Play Day ini ada di Senayan Park ya, di Jakarta. Deket tuh sama Efek Sudirman ya. Bisa lah. Oh, yaudah. Nanti kita akan ngadain sayembara ya. Sayembara gombalin JKT48 aja. Tapi detailnya kayak gimana, nanti kalian bisa nonton Gemes hari Senin tanggal 30 Januari jam 4. Oke, pokoknya jangan sampai kelewatan ya. Jangan sampai kelewatan loh. Jangan kelewatan. Yang belum beli tiketnya juga buruan, sekarang masih ada kesempatan sebelum semuanya lewat ya. Aku sangat berharap kamu. Aku berharap banget kamu. Aku berharap banget kalian semua datang ya nanti ya di Go Play Date. Iya, itu. Susah ya namanya ya, tapi enggak apa, pasti seru banget nanti. Jadi buat dapetin tiketnya langsung aja ke www.creatorplaydate.goplay.id. Ya. Oke. Sebenarnya kita tuh kan udah temanya lucu BGT nih. Iya, menurut kamu lucu tuh apa sih, Indira? Menurut aku lucu itu aku. aku belum jawab. Enggak terima banget. Sebenarnya aku udah mau ngomong gitu, tapi karena kalau udah ngomong duluan aku jadi enggak terima sih. Iya. Iya, lucu itu kalau diliatin aja tuh udah bisa bikin tawa. Abisnya kalau lu kadang enggak gitu deh. Suka ngelawak. Enggak ya. Kalau aku ini ya, kalau aku tuh lucu tuh kayak apa ya? Enggak mau nyebut aku. Enggak mau. Enggak mau. Lucu itu menurut aku Kak Eli. Setuju kan? Setuju. Kak Eli tuh enggak ngapa-ngapain aja dia lucu, guys, sumpah. Terus tapi ada satu kriteria lain lucu tapi gemes. Ngerti enggak? Ngerti. Siapa itu? Kamu lah. Beli mah. Beli. Boleh. Ya Allah. Ya Allah, bikin tawa
kalau CL, iya benar banget. Tapi menurut kalian yang lucu tuh kayak gimana sih guys? Yang lucu tuh kayak yang kawaii desune, atau yang kawaii-kawaii yang gemes, atau yang gimana gitu, atau yang kawaii yang lawak gitu. Gitu. Lucu tuh Ponir emang. Aduh, saltung enggak? Salting. LL Petrol. Aduh, Indira tuh, Indira kawaii. Warkop di. Hah? Maksud L. Ya ampun. Ya ampun, kelucu. Kelucu tapi enggak bikin ketawa, tapi bikin sayang. Siapa namanya? Waduh, poni tipis menggoda. Poni tipis menggoda apa kumis tipis menggoda? Enggak ada. Ya Allah. Poni tirai dia. Ini poni tirai. Laki-laki gitu. Siapa ini? Terima kasih banyak Kak Deni. Satu, dua, tiga. Makasih. Miau. Hari ini tenang ya guys ya. Aduh, Kak, ya Allah. Soalnya kemarin sempat gimmick-gimmick ya saya ya poninya, tapi poni topi topi oren kan, toko oren. Iya, jadi gitulah. Terus mereka udah gak ada yang percaya lagi aku poninya, dikiranya poni palsu. Enggak ya, ini asli kok guys, bisa ditarik ya. Nih. Enggak kok, enggak palsu. Oke, yang nonton kalem. Iya. Yang nonton kalem ya? Iya, kalem-kalem nih. Kalau lu lagi kalem katanya gak ngereok. Enggak! Iya sih. Kan karena mode ponian ya, okay. Karena mode wanita independen. Oke, okay. Wow. Boleh. Memang. Tapi ya. Menurut kamu di JKT48 siapa yang lebih lucu sih? Paling lucu deh menurut aku. Ini kok menurut aku Kak Onil. Ih, valid ya kan? Valid. Kak dia Onil. Tuh kenapa dulu? Kalau dari aku tuh orangnya receh sebenarnya. Aku orangnya receh banget kan. Terus setiap Kak Onil tuh ngejokesnya tuh apa ya? Kayak lancar banget. Apa sih? Iya, direncanain. Gitu loh. Kayak nyambung aja terus gitu. Dia terus tuh kayak gampang banget ketawa. Dia tuh suka nonton stand up guys, jadi kayak apapun dia, wah lancar. Apa aja bisa dijadiin jokes gitu. Iya banget. Laki kita Reden di S, valid. Oh my god, terima kasih Kak Deni. 1, 2, 3 Makasih. Nyau. Oke. Kalau aku, Marsha. Oh, setuju. Gila sih, Masya tuh lucu banget guys, kayak dia tuh diem aja tuh kayak lucu banget. Tapi Onya juga lucu banget. Pernah mereka lucunya tuh beda gak sih? Iya, kalau Onya tuh apa ya? Tapi mereka berdua tuh kayak hamster tau kalau kamu lihat hamster. Sumpah, dia tuh kayak Onya tuh kan giginya gigi kelinci ya. Terus jadi kadang dia tuh kalau kaget terus kelinci dong, bukan hamster kok iya. Gitu. Tapi kayak hamster. Tau gak sih yang emot hamster yang... Oh, tahu. Gitu. Mirip banget. Aku punya fotonya. Waktu zaman Timti dulu. Wah. Menurut kalian member JKT48 siapa nih yang paling lucu nih? Kalau gak jawab kita sih, kamu parah sih. Kak Teddy! Emang dia kepala sekolah kita ya? Memang. Cepio katanya. Kak Jabib. Kenapa sih? Ya Allah Kak Jabib. Dede Gen 11. Oke. Oh gitu. Oke. Oh gitu. Oh gitu. Kak Doni. Semuanya disebut ya. Gracie tuh yang ini bukan sih? Yang mirip Marsha bukan? Iya. Yang pon juga gitu. Iya. Ya sebenernya ponian gak sih guys? Ada yang enggak? Maaf. Kayaknya semuanya ponian deh. Kayaknya soalnya biasanya kalau trainee itu banyaknya ponian, iya, ya kan? Banyak. Jadi aku ingatnya tuh ponian. Alasan aja sih. Laki gitu! Siapa tuh?
gitu. Kan? Oke, kita yang manis ya sekarang ya. Oke. Atuh, dua, tiga. Ya. Makasih, makasih, makasih. Miau. Oke deh, sekarang kita masuk ke micin ya. Mim cinta. Jadi kita bakal ngebagi. Kita bakal ngebagi-bagiin video lucu ya. Jadi nanti kita rating ini seberapa lucu lo sih itu si video itu. Oke? Okay? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita lihat aja. Video yang pertama. Sedang ku turut, sedang ku sayang, lalu dia diambil orang. Ya Allah, Kak. Emak siapa itu ngaku, Kak? Emak siapa itu? Siapa tuh? Sama siapa di sini? Mirip sama siapa? Siapa ya? Waduh. Parah, enggak mengaku. Mas siapa itu? Mau pulang, Mak. Ya Allah. Tadi katanya Kak Lulu 20 tahun lagi. Berani ini. Anak bunda memang. Waduh, gen 13. Waduh. Oke. Udah overload ya, Kak? Waduh. Oke. Okay. Kita lanjut ke meme cinta yang kedua. Video. Makasih miau.
kita akan bersenang-senang. Ini dia pengen kalau makan lemon itu. Kasihan. Masih bayangin. Iya guys. Oh makasih. Makasih Karian Ikarjo. Kamu ada maunya ya. Satu, dua, tiga. Makasih, makasih, makasih. Oh my god. Ayo kita lihat micin ketiga. Kemarin aku di Malang nyari lato-lato enggak ada, guys. Belum nyampe sana berarti. Udah enggak sih? Enggak ada. Oh, iya sih enggak ada sih. Wah, itu kayaknya masa kecil kamu kayak gitu kan? Agak kalem sih ya aku. Mungkin kalau dulu. Makasih ya. Coba kita gini. Ayo Indira, apa tuh? Tet 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 tet. Wih. Kamu kurang jamet Indira. Gimana 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 gimana? Kayak ambil ambil ini ambil gini gitu. Oke, yuk satu dua tiga. Nggak, aku nggak bisa, aku nggak bisa, nggak bisa aku. Udah, itu cukup bagian Kalulu aja, itu tugasnya Kalulu untuk menjamet. Aduh gimana sih ini, kita tuh pokoknya semua orang yang main sama gue harus jamet. Enggak ya, enggak. Oke oke, kita video micin keempat kali ya, boleh. Gak ada.
Enggak dong. Iya. Video lulus salto enggak ada. Lagi. Siapa? Waduh, iya sabar atuh, Kak. Ayo ngomong. Bahasa Sunda, bahasa atuh mah kamu mah. Sabar atuh. Sabar atuh. Sabar nu atuh. Enggak kan lemu tadi 100% katanya lemon kan dulu. Ayo kita video call sekarang juga cepat. Aduh. Ya Allah. Nyimak orang ngerti Sunda. Ya Allah, cuma orang sabar doang atuh aku doang loh. Oke, kita ke micin ke-6 kali ya. Micin. Video. Lu bayangin gak sih? Lu bayangin jadi abang-abangnya. Gue kayaknya hari ini gak mau berenang dulu deh. Soalnya gue gak mau baju ganti. Terus tiba-tiba lagi ngedorongin ke bawah. Lu bayangin sumpah kayak lagi, betapa sakit hatinya. Tangannya tuh bisa dilepas, dia main semegang gitu loh. Iya sih. Sumpah. Tapi dia gimana dari di dalam ya? Ih, kasihan. Malah ngilang. Ya Allah, aku pasrahkan. Ya Allah. Ya Allah, abang yang hilang. Ya Allah, aku pasrahkan. Ya Allah, kesedot. Oke. Ayo, ayo ini dong. Yang biasa kan? Lu kalah. Oke. Oke. Hitungin dong. 1, 2, 3. Makasih. Ini gak ada yang minta gue buat sendiri nih. Ini gak ada yang minta gue sendiri nih. Miau nih. Aduh. Oke, kita ke video ke-7 ya. Jela, makasih lo Karian dong.
kucing pakai ciau. Lulu mungil, lulu mungil, gua enggak mungil. Ya nggak tahu ya, tanya mama aku deh ke rumah. Iya. Gue yang salting. Ya Allah, daripada kita makin salting saltang ya. Oke, kita mending ke video highlight Gucci minggu lalu. Apa ini? Widih, oke akhirnya kita ya balik lagi di Bucin. Buka-bukaan soal cinta. Iya, iya, iya. Oke, akhirnya kita masak-masak lagi nih di Bilcin. Bilang cinta. Asik. Oke, bilang cinta kali ini kita mau bikin yang segar-segar. Kayak muka kita nih udah segar banget. Jadi kita mau bikin matcha cinta belly. Jadi kan ini udah disebeli nih ya. Kenapa ada maca? Itu ada macanya tuh. Maca. 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 Jadi macanya. Jadi kita mau kenalin dulu. Kenalin. Mau menunjukkan dulu bahan-bahannya. Ada es batu. Nih ada es batu. Da, tentunya strawberry. Strawberry. Kita harus lucu, kita harus lucu. Oke. Ini ada tutu. Tutup, kerang, kium. Ini ada maca. Ini ada gula. Ini apa? Ini apa? KMTL manis. Ya, jadi ini ada gelas buat kita. Dan blender. Iya, ini buat kamu. Step pertama adalah masukkan. Masukkan. Ya. Ya, apa sih? Coba aja. Oh iya. Oh iya. Ada kan ya. Oke, kita blender dulu es batunya. Ayo kita masukin Indira. Kita di sini aja apa gimana ya? Sini aja. Minang. Ah! Lucu deh es batunya. Kecil-kecil. Iya. Ini semuanya es batunya. Semuanya enggak sih? Ya Allah. Ini nempel deh. Udah tengok. Udah segini aja. Oh, makasih ya. Oke. Sekarang. Oke. Jadi maksud lo gue cocok mau yang warna pink. Enggak ya, enggak bercanda semua. Itu lagi kan deh. Iya deh, Mas Be. Makasih. Nyau. Nih pinky. Kita masukin strawberry-nya. Angka strawberry. Iya. Berapa strawberry-nya berapa? Berdua. 8. Ini berapa? 5, 6, 7, 8. Yeay. Jus. Gula pasir. Kalau berapa sendok? Ya, udah manis-manis ya. Kita udah manis. Oke. 1 2 2 2. Oke. Dah. Oke. Oke. Terus sekarang boleh? Boleh. Berapa banyak? Udah kok ya? Udah terserah. Aku gak terlalu suka manis. Kamu suka manis? Oh ya, kamu suka banget manis. Aku baru ingat. Aku lupa ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Udah. Cukup. Ininya, ini juga gak sih sekarang? Oke. Cucu! Cucinya berapa banyak? Bilang stop. Oke. Kita blenda. Udah ya? Ini gimana caranya? Puter kan? Satu. Dua. Jadi ini adalah produk kami ya guys. Jadi ini bisa kamu dapatkan di toko.
di keranjang kuning ya. Oke, tuh dalam 5 detik bisa halus dengan sempurna. Harganya dari mulai dari 300.000 aja kakak semuanya ya. Nih sudah bisa memblender dengan sempurna nih. Es batu ini keras banget loh ini loh. Kayak kekerasan dalam kehidupan kita ini ya. Kita bagi dua nih ya. Oke. Kamu dulu deh. Oke, boleh. Ladies first. Lah gue juga ladies. Gimana ya? Oke. Eh enak banget. Ini satu porsi udah, kak? Udah. Kok dikit banget? Gak, kok dikit banget kak? Nih buat kamu nih. Gak gede banget. Kamu aja deh. Udah. Masih ada tuh. Ke kakak masih. Mengajar ya, hidra ini. Bikin lagi aja. Bikin lagi nih. Serius. Enggak usah ditambah susu aja. Bikin lagi. Nempel. Batunya udah nempel. Oh iya, pintar. Dah. Ih. Memang nih. Ya. Agak sulit ya kak ya. Eh kemana? Langsung aja. Kita blender deh. Semua. Wow. Nah. Strawberry-nya berapa? Strawberry-nya 4 deh. Semua. Oh semuanya. Semuanya. Eh sisain dua. Okay. Buat topping. Yang bagus. Ini dua ini nih. Kok masih banyak? Gak apa ini itu aja. Itu rambut. Rambut-rambut stroberinya. Maaf ya. Ini ya? Jelek. Ini. 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 Dah. Oke. Ini semuanya. Ah! Maaf ya. Sorry banget. Cewek tuh emang gitu kak. Eh bayangin kita jadi tukang jus. Semua aja kali. Eh serius semua? 2 sendok kan itu pasti. 1. Udah deh. Oke. Biar masih ada panjangan aja. Dah. Susu. Banyakin aja. Bilang stop. Oke. Oke. Udah. Ini gak sih? Oh ini nih smoothies. Oke. Oh my god. Udah. Hanya dalam 5 detik. Kita bisa mendapatkan minuman yang sempurna dan menyegarkan. True. Terima kasih Kak Brilian, tipsal buat Lulu. Iya, makasih ya tipsal juga buat Lulu. Buat gua dulu nih, Segini kali. Iya, 3 perempatan. Iya, Indira enggak pakai maca, guys. Betul. Maca. Gitu ya. Ya. Indira enggak suka maca. Indira enggak suka maca, guys. Enggak suka. Jadi kita ya? Jadi Indira tidak akan. Siapa sih yang enggak suka Marsha? Iya. Itu beda. Oke, terus sekarang kita pakein matcha. Aku mau yang makein. Oke, okay. Aku enggak pakai. Itu bau lihat ngendep di bawah. Pahit enggak sih ini? Aduk dulu gimana ngaduk ini kebetulan. Oke. Sedangkan. Serius, Kak. Nanti ke ini kecampur. Kan terjadi campur sih sebenernya kak. Oh iya. Maaf ya. Opaknya emang. Marketing mulu. Canda kak. Oke. Ya, lanjut. Bisa deketan. Oh iya maaf ya. Bilang stop. Iya. Yeah. Stop.
Asik. Mana gradasinya? Oh, ada di depan. Oh, ada. Ih, cakep banget. Sumpah. Belakangnya. Oke. Kita sekarang gimana nih cara nih? Oh iya. Potong dulu lah. Mana ada? Ya? Enggak ada. Nah, tunggu. Kamu bisa? Kan kamu bisa. Ah, bisa. Weh. Oke, kita turunin dulu ya ini biar tidak mengganggu estetikan semua ini ya. Miau, miau, miau. Wede, didew. Apaan sih? Kok kamu bisa ngarep ke atas gitu? Ya aku tiduran, males banget. Makasih loh guys, aku makasih. Ini dia guys. Ini dia. Jelek banget ya gue. Makanya kenapa dari pinggir kak, dari sini harus. Ya udahlah udah telanjur lah ya, ih bagus banget loh. Coba kita coba kali ya. Apakah sebagus penampilannya? Mari kita coba. Kita aduk dulu kali, seger banget loh di hari-hari yang sore ini. Nggak kesedot? Kok nggak kesedot? Apa ini? Kayaknya matcha sama stroberi agak sempurna. Wey. Enak guys, sumpah. Tuh, Indira. Makasih Kak Dendi. Makasih. Miau. Kerasa enggak ini? Macanya. Kok? Kerasa ya? Rasa sumpah enak banget. Kamu mau gak nih? Lagi gitu dari MDB Ash. Waduh, Lutuna. Lutuna. Makasih ya Kak Denny. Makasih Kak Denny. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Oke deh. Sambil kita menghabiskan minuman ini ya. Mari kita lihat video highlight kemas. Au. 1, 2, 3, 4. Yes, selamat datang di kemas game show paling gemas. Gamesnya apa nih games kali? Jadi gamesnya itu pertama ada mie gemas. Thank you.
my god, di Dear Bucin kali ini nih ya, kita kan udah balik lagi nih. Nah, kita mau video call nih satu penonton nih, ada di posisi satu ya. Oh my god, siapa nih? Siapa nih? Siapa? Ini dia yang ngotot banget nih. Lemon. Lemon. Kak Rian. Ayo, muncul gak lu? Muncul gak? Muncul. Muncul gak lu? Muncul gak? Halo? Aduh. Halo. Ya. Belum. Mari kita coba lagi ya. Ayolah Kak Rian. Eh, masuk gak? Lagi gitu. Dari Kak? Kawahyu. Oh my god, Kawahyu. 1, 2, 3. Makasih. Miau. Wah, Kak Rian kabur. Kak Rian. Enggak wani saya. Jadi Kabrilian. Waduh, kemarin nonton di teater nih lo. Aduh, 1, 2, 3. Makasih. Miau. Eh, udah muncul nih. Suaranya. Ayo Karian. Suara. Karian, tunjukkan bakatmu. Ayo bakatmu. Coba di unmute Kak Rian. Unmute. Ayo. Jangan malu-malu loh, saya nggak bakal ngelabrak loh. Ayo lah. Wow. Tidak sabar nih saya. Waduh. Kak Rian, suaranya. Halo Kak Rian. Sayang loh nih, nanti nggak bisa kirim salam ke orang tua di rumah loh. Buat... Eh, kakak lagi di mana sih? Ya ampun. Karian. Suaranya Karian, ayo Kak. Mic-nya. Mic-nya belum menyalakan ya, Kak? Waktu ada 10 detik lagi. Enggak ya, kayak video call. Iya. Mic-nya Kak, mic. Mic-ku. Oh, pakai ini katanya. Pakai suara hati katanya. Kita ngobrolnya iya. Dengan suara hati kalau gitu. Padahal kita mau ngobrol loh Kak sama Kak Rian. Wadidiw. Lagi di mana itu? Lagi di luar Kak. Unmute. Dari unmute Kak. Unmute Kak dari aplikasi Kakak. Coba. Bisa enggak? Enggak bisa Kak. Unmute. Waduh. Tuh dicopot terus dipakai lagi. Coba. Nanti pakai telepati. Iya, nanti kita pakai telepati. Waduh, sayang banget nih kalau misalnya nggak bisa kedengeran suaranya. Aku kan pengen mendengar suara merdu kakak. Keluarkan suara emasmu. Iya, tunjukkan bakatmu Karian. Telepati kah? Ya sedih nih kita nih. Unmute. Bisa kah? Gak bisa ya? Ya udah kita egio aja nih. Ini dah. Sebagai penggantinya. Iya. Apa mau dirimu terus diundang lagi kak? Coba. Enggak. Atau kita egio aja. Oke. Kak Rian. Suaranya gak ada. Kita sedih ya? Kita sedih. Ya gimana dong. Tapi terima kasih ya kalian udah memenuhi ini timnya tadi dah teman-teman semuanya. Wow, amazing. Makasih loh udah menyempatkan ya, buat video call sama kita. Enggak malu-malu lah. Iya. Biasanya tuh pada kabur nih rakyat GoPlay ini. Iya kabur. Iya. Sedih aku. Enggak ada suaranya. Iya, menghilang. Ya. Ayo Kak. Oke. Kita ini dulu. Makasih ya Kak Rian. Terima kasih. Makasih. Oke deh, kita mau Q&A dulu bersama rakyat GoPlay. Yes. Oke. Gemes banget Indira. Didorong. Oh, lu apa nih? Let's go. Ini kita Q&A.
Q&A, ada nih, ada yang mau disalamin ke rumah kah? Atau ke rumah sampe kan? Ya. Ini acara apa sih dari tadi? Loh, gimana ya? Gak tahu acara apa ini gimana dari ya? Tadi. Wah, terlalu. Kalau Lulu mungkin masukin kantong aja. Gak muat. Mau kresek saya emang gak muat. Lu salam buat sebelah kamu. Indira, salam. Sebelah buat kanan. Oh my god. Oh my god, tapi hari ini seru banget ya. Tapi ya, hari ini kayak mendung enggak mendung gitu enggak sih? Iya, mendung kayak mendung tanpa udan gitu. Wih. Tapi tadi dewe. Oh, gerimis ya tadi. Gerimis tadi, gerimis. Tuh sedih gara-gara kalian enggak bisa ini. Ya, enggak bisa video call sama kita. Ya. Sedih tuh kan. Mana bener nih ya kalian nih, sedih banget nih. Mic-nya segala enggak bisa. Mic-nya. Sedih. Nanti kalau misalnya next, nanti harus bisa ya. Iya. Biar tidak sia-sia semuanya. Kamu ngapain lagi? Iya. Atau mau video call bareng kita ya? Bisa bulan depan loh, Kak. Bulan depan ada video call sama kita. Biasanya sih ya. Biasanya sih dong. Biasanya sih 3 sesi gitu-gitu ya. Bisa tuh, Kak. Atau mau masuk fanbase kita? Ada Luna Rian, ada apa? Indirais. Tuh ada banget, kita promosi aja. Iya, ini promosi atau nih. Atau kalau mau nonton teater JKT48? Bisa banget. Tapi katanya kan kalau misalnya nonton teater harus OFC dulu ya. Bisa jadi, live streaming. Iya, kalau mau OFC juga bisa. Oke. Kita mau bacain komen dulu nih. Jangan lupa buka warung pecelnya, Kak. PCLLL ya? Ya Allah, lu udah cosplay jadi yang tadi pakai. Enggak. Masih ya? Lulu cakep, bismillah. Bapaknya. Gimana? Aku udah sold out ya, Kak ya? Kalau enggak sold out saya enggak ada di sini. Aduh, Kak, masyaallah. Lalu mana poni palsunya katanya? Tadinya saya mau pakai poni palsu tahu. Oh, udah bisa okay. Nih dari sini nih. Waduh. Karyawan LLPCL belum digaji. Nah, loh. Saya belum buka cabang lagi ya guys ya. Jadi dibungkam dulu. Apa? Dibungkam dulu. Dulu kata Karian. Waduh. Makanya biar enggak dibungkam masuk penarian kan. Masuk Indirais. Ya Allah, marketing memang. Infoloker. Ya Allah, infoloker. Infoloker LPCL. Oh, LPCL. Oh lah. Ya ampun. Nairanul, ya, yuk join Nairanul guys, Nairanul. Indira makan yuk, makan di mana? LLPCL. Makasih ya. Iya. Tutor masuk fanbase Indira kek, Kak. Udah. Ya, masuklah. Mau dong, nanti join ya guys. Nanti aku tiba-tiba di Discord kan. Enggak. Indira Rice. Dibaca apa sih? Indirais. Indira Rice. Nasi lu. Indirais. Isinya orang jahat. Parah banget. Pantes Indiranya jahat. Tau gak Kak? Aku lihat di Twitter katanya bucin hari ini dua akun jahat. Nih. Enggak guys. Enggak, kita gak akun jahat kan. Kita akun baik loh. Emang yang tersakiti aja. Orang baik yang tersakiti. Mancing kamu. Itu kayak kelilipan ya? Udah ya. Ajak JOT ke Malaysia. JOT-nya diajak bukan kita. Ya ampun, ajak JOT ke Malaysia. Nanti membernya enggak diajak dong, JOT-nya aja. Gimana ya? Dong. Ya ampun, ke Banjarmasin lu. Ih mau banget. Mau ajak dong, undang dong JKT kan. Amin. Ini kenapa pada banyak yang nyuruh mandi sih? Mandi? Mandi katanya mandi. Udah Indira mandi. Suruh kalau lu mandi katanya. Udah mandi, kurang ajar ya. Makanya. Waduh. Ke Bali lagi lu, amin. Amin. Aduh, lemon, reog. Banyak nih yang permintaannya nih ya.
Waduh, nanti ya kalau mau ngeliat aku ngereog, undang aku lagi kesini, Min. Iya. Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Aduh, nggak ada bu, lemonnya. Nggak ada kan, Kak? Nggak ada. Kok dibawa kemah? Nggak ada ya, tiba-tiba. Serius? Eh, jangan-jangan tadi kakaknya pergi ngambil lemon. Lemon lagi, jangan-jangan. Beneran dia? Tenang. Ada, tadi kata misteri, ada lemon. Wah, kalu sih. Kalu lu. Haruskah ku mati saja? Eh, mending kita nyanyi lagu Lemon, tau gak lagu Lemon? Apa tuh? Kamu kan ibu? Kamu kan ibu? Gimana ya? Enggak ya? Yang gimana tuh? Oh, itu Lemon. Yang itu sih? Di sana kak tau. Bukan ya? Itu orang itu orang. Oh, maaf gue. Wow. Itu orang. Tapi ada yang Lemon apa ya? Aku lupa. Kalau yang Lemon. Beneran dong! Woi! Eh guys, beneran gak guys? Wow! Lihat video yang tadi dulu ya. Lagi kintut! Dari siapa? Dari Ria Tegado! Dulu hanya Lemon! Siap-siap dulu! Silahkan Lemonnya. Ntar kita peras dulu ya. Silahkan Lemonnya. Lemon. Tadi ya. Lewatin di baris dulu bentar. Ini bener enggak sih? Terakhir saya ya, kalau saya besok tidak teater atau off air lagi, jadi saya udah mengundurkan diri. Enggak ya guys ya, gara-gara Lemon doang. Enggak, semuanya gara-gara ketek guys. Oke, okay. Guys, terima kasih loh yang udah menyuruh saya minum Lemon, menium kan. Ketiak-ketiak itu ya. Udah. Terima kasih udah traktir-traktir kita. Ini apalagi Kak Riani. Mantuliti ya. Makasih loh. Dan buat kamu yang udah punya tiket, apa nih? Kreator Play Day. Iya, siap-siap ya karena kita bakal berbucin Ria pada tanggal 4 Februari 2023. Yes. Jadi nanti di Kreator Play Day di Strand Park nanti kita bakal ngadain sayembara ya, sayembara gombal-gombalin JKT48 aja nih. Tapi detailnya nanti jangan lupa nonton aja di JKT48 Gemes nanti tanggal 30 jam 4 sore, oke? Jangan sampai kelewatan. Jadi tapi yang kalau masih belum punya tiketnya, kalian bisa masih punya kesempatan nih sekarang-sekarang nih buat beli. Nanti kalau kehabisan sih kamu sedih sih, kata aku sih.
Tapi jadi jangan lupa kelewat, jangan kelewatan ya. Tapi kalau misalnya mau beli sekarang juga nih. Ada nih lewat www.creatorsplaydia.goplay.co.id. Ya. Jangan lupa ya guys, datang karena ya datang aja ya, dulu gitu kan. Datang aja dulu. Ya. Oke, terima kasih banyak semuanya udah nonton. Aku dan Indira di bucin hari ini. Terima kasih. Kan keren banget tim metalnya ya. Bisa status berapa itu tadi ya? Status berapa tuh Kak tadi? 149. Wow. Wow, udah mau setengahnya lagi nih, mau 100 lagi. Terima kasih banyak. Udah ngasih gift-gift juga ya. Wow, tadi ada galaksi segala atau ada teddy bear. Wow. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih.